welcome back to my channel. By the way, hari ini tanggal 21 Januari 2024. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Anyway, teman-teman, kali ini masih pagi banget. Lumayan pagi lah ya, sekitar jam 6 pagi di hari Minggu. Aku pengen makan soto, tapi gak pengen makan nasi, guys. Jadi hari ini aku mau mukbang soto. Dan kebetulan ini sotonya yang bikin mama aku sendiri. Oh ya guys, sorry ya kalau di belakangnya itu cahayanya terang banget karena memang di sini tuh pintu jadi kayak ada backlight gitu karena kan mataharinya udah mulai nampak gitu guys, jadi sorry. Dan tempat yang pas aku makan di emang di sini di meja makan, jadi sorry banget kalau ada backlight. Tapi yang penting kalian dengar suara aku sama muka aku kelihatan kan guys. Oke guys, ini aku mau tunjukin sotonya ya guys ya. Nah guys, ini soto yang mau aku makan. Kalian bisa lihat, ini tuh dikasih sum-sum sama mama aku. Nih, tuh menggiurkan banget kan. Terus ini ada cekernya banyak banget. Ini lebih ke soto ceker ya, tapi ya memang ada beberapa ayam sih, potongan ayam sedikit di sini. Dan ini tuh pancinya gede banget guys, kalian bisa lihat. Yuk, aku udah ngiler banget guys, mari makan. Ya guys, itu tadi penampakannya gimana? Menggiurkan banget gak sih? Ya benar, menggiurkan banget. Makanya aku ini mau mukbang karena pancinya segede ini guys. Tuh. Dan ini berat karena ada apa ini namanya? Ada si sumsumnya. Ini pancinya gede banget. Panci normalnya itu cuma segini loh. Loh, bisa lihat gede banget kan? Tuh. Gila. Oke, kita makan ya. Kita cicipi kuahnya dulu ya guys. Kalau masakan mamaku sih aku gak pernah ragu, pasti enak. Sendoknya nih aku pakai centong kuah. Enak banget. Ini masih panas karena barusan aku angetin cekernya guys. Aduh, panas. Aduh panas. Cekernya lembut banget. Lepasin dari tulangnya tuh gampang banget guys. Enak. Oh ya guys, aku lupa. Kemarin aku dikasih sambel sama mak aku nih. Tapi kayaknya aku pagi-pagi gak pengen makan sambel. Terus dikasih koya, bubuk koya guys. Ini aku mau kasihkan ke dalam biar tambah apa itu legit gitu ya. Siapa nih yang di sini suka koya guys? Coba komen di bawah. Koya itu berasal dari kerupuk ya guys, kerupuk udang. Thank you.
skincare-nya lembut banget, gampang banget melepasin kulit cagarnya itu ke ini guys, ke dari tulangnya. Ini karena mamaku lama banget sih masaknya. Ini tuh karena ada sumsumnya, kemudian ada juga cakernya, ada ayamnya juga. Jadi kalau jadi sotonya tuh legit banget, guys. Kalian bisa lihat cakernya guys. Enak kok guys, pagi-pagi mak sarapan soto anget-anget, enak banget. Aku nggak tahu ini tadi ada berapa ceker, tapi nanti kita hitung ya. Aku udah makan berapa ceker. Ini ada potongan-potongan ayam. Lembut banget. Jadi ayamnya tuh emang disuwir sama mamaku. Tapi suwirannya tuh gede-gede guys tuh. Kalian bisa lihat. Tuh, gede banget kan suwirannya. Cakernya ada ya, tinggal air ya. Tuh, gede banget kan? Tuh, super duper gede. Aduh tuh, panas guys. Habis guys cekernya, ini cuma tinggal skengkel bahasa Jawa ya, tapi kalau bahasa Indonesia itu sumsum. Aku mau kasih kuah dulu terus makannya pakai sedotan. Tapi kayaknya aku mau cungkil pakai ini dulu deh guys, karena yang di luar ini tuh lemaknya itu enak banget guys.
kalau makan sumsum harus diocrok-ocrok kayak gini supaya jadi lembut. Minum degan dulu guys, aku suka banget sama degan, cuman ini tinggal dagingnya aja karena airnya udah diminum sama suami aku. Katanya sumsum itu kalau enak itu disedot pakai sedotan. Ini udah lembut, di dalamnya kita minum. Enak banget. Isi kuahnya lagi guys. Di dalam masih ada sih, tinggal lihat kayaknya. Enak, cuman agak enak ya karena di dalamnya itu kan kayak namanya sumsuman kayak apa itu berlemak banget, jadi emang agak enak. Jadi kalau nggak kuahnya panas itu pasti kalian keenakan guys, jadi wajib kalian kalau makan sumsum harus dikasih kuah yang panas. Tapi ini enak banget sih. Mantul. Udah habis guys, ini aku mau singkirin dulu. Nih, habis, tinggal sum-sum balungnya aja. Isiannya juga udah habis guys. Oke, ini aku mau minum dulu. Bukan minum sih, makan degan ijo. Ini akhirnya tadi udah diminum sama suami aku ya guys. Jadi aku cuma dikasih degannya aja karena emang aku suka degan itu dagingnya aja sih. Emang sih guys, kalau habis makan makanan yang berlemak itu paling cocok minum yang seger-seger, terutama degan kayak gini. Dagingnya lembut, empuk, nggak pedas. Banyak lagi. Habis. Pokoknya makanan hari ini mantul, guys. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Makasih udah nemenin aku mukbang soto ceker dan sumsum yang banyak banget. Nah, nanti next time kita makan-makan lagi ya. Oke, sampai jumpa next time. Bye-bye.